Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tribuns TV, welcome back to channel Tribuns TV. Oke baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru dan juga kabar berita artis terupdate untuk Anda hari ini. Jelang tampil di semifinal AGT 2023, Putri Aryani bersekolah di Los Angeles. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk men-subscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Penyanyi berbakat asal Indonesia, Putri Aryani, telah sampai di Amerika Serikat pada Senin, 28 Agustus 2023 kemarin untuk melanjutkan perjuangannya di America's Got Talent 2023. Sebagai peraih Golden Buzzer di babak audisi AGT 2023, Putri Aryani telah otomatis lolos ke babak semifinal atau live show. Nantinya, Putri akan kembali naik ke panggung AGT 2023 pada tanggal 5 September waktu setempat atau 6 September waktu di Indonesia. Menuju penampilan live pertamanya itu, Putri Aryani terus mematangkan persiapannya, salah satunya dengan masuk sekolah bersama peserta AGT 2023 lainnya di Pasadena, California. Saat berada di sana, Putri mulai membagikan kegiatannya melalui unggahan Instagram pribadinya. Perempuan dalam foto itu diketahui merupakan tenaga pengajar. Pada foto selanjutnya, Putri Aryani juga menunjukkan interaksi dengan tenaga pengajar itu, lengkap dengan stiker America's Got Talent School di unggahannya. Pertualangan Putri Aryani di Los Angeles menggunakan kartu Visa BSI. Putri Aryani, seorang influencer dan konten kreator yang saat ini juga masuk dalam babak live show America's Got Talent 2023, berkolaborasi dengan BSI untuk penggunaan kartu Visa di luar negeri. Baru-baru ini, Putri Aryani berangkat ke Los Angeles untuk mengikuti babak live show di ajang America's Got Talent. Selama di negeri Paman Sam tersebut, Putri Aryani membagikan cerita serunya dalam berbelanja menggunakan kartu Visa BSI. Sebagai seorang influencer, Putri Aryani memahami pentingnya memiliki mitra keuangan yang andal dan serbaguna. Dengan kartu Visa BSI, ia mendapatkan akses ke berbagai manfaat dan fitur yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Los Angeles, yang dikenal sebagai ibu kota hiburan dunia, menawarkan banyak sekali peluang untuk pertumbuhan. Putri Aryani menyadari potensi kota ini dan bersemangat untuk memanfaatkan pasar yang dinamis, memanfaatkan keahlian dan pengalamannya untuk menciptakan karya-karya terbarunya. Kartu Visa BSI memberikan Putri Aryani solusi pembayaran yang aman dan nyaman selama berada di Los Angeles. Dengan penerimaan yang luas di seluruh dunia, jaringan Visa memastikan bahwa transaksi dapat dilakukan dengan aman dan mudah. Saya sangat terbantu dengan kartu ATM Visa BSI. Selama berada di Los Angeles, belanja kebutuhan-kebutuhan selama di sini menjadi aman dan nyaman, kata Putri Aryani. Kolaborasi Putri Aryani dengan BSI dalam menggunakan kartu Visa BSI di Los Angeles menunjukkan komitmen BSI terhadap keunggulan dan tekadnya untuk tetap menjadi yang terdepan dalam landscape bisnis yang terus berkembang. Melalui kolaborasi ini, BSI dapat menjadi navigasi, panggung global, dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan dan kesuksesan.
Raffi Ahmad dukung Putri Aryani tampil di live show America's Got Talent. Melansir Instagram Raffi Nagita 1717 pada minggu kemarin, Raffi Ahmad bersama Nagita Slavina dan juga Denny Cagur serta Anwar BAB tampak memberikan dukungan pada Putri Aryani. Setelah lolos di babak audisi, Putri Aryani menuju babak live show. Dalam unggahan itu, Putri Aryani tampak duduk di samping Nagita Slavina, sementara Raffi Ahmad tampak duduk di depan Putri Aryani yang diundang ke rumahnya itu. Meski voting untuk Putri Aryani di America's Got Talent belum dimulai, Raffi Ahmad tampak mengingatkan warganet untuk ikut mendukung Putri Aryani. Sekarang belum buka vote-nya, tapi nanti kalau udah Putri udah tampil, Agustus atau September pokoknya, satu Indonesia langsung vote Putri, ucap Raffi Ahmad begitu bersemangat. Lewat unggahan itu, Raffi Ahmad tampak mengajak semua orang untuk mendukung Putri Aryani. Ia pun tampak menyemangati Putri Aryani lewat caption unggahannya. Go, 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 Aryana Nisma Putri. Kita semua support kamu. Next, Agustus atau September, ada babak live show di Hollywood America's Got Talent. Ayo Indonesia dan seluruh dunia support anak bangsa kita, Putri Aryani. Semangat ya, tulis Raffi Ahmad dalam caption unggahannya. Ini bukan kali pertama bagi Raffi Ahmad bertemu dengan Putri Aryani. Jauh sebelum Putri terkenal lewat prestasinya di America's Got Talent, Raffi Ahmad sudah pernah bertemu dan mewawancarai Putri Aryani lewat program For You Pagi. Saat itu, Putri Aryani pun sukses membuat Raffi Ahmad kagum karena dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Putri sebagai seorang tunanetra. Sebagai informasi, Putri Aryani baru-baru ini ramai diperbincangkan berkat prestasinya di ajang pencarian bakat ternama di Amerika Serikat. Lewat ajang America's Got Talent, suara emas Putri Aryani sukses membuat juri dan penonton terharu.